Halo bosku, berjumpa kembali ya bersama si Akang Ganteng yang baik hati dan tidak sombong. Seperti biasa kita akan sepiltas. Thank you for YouTube ya. Jangan lupa di subscribe buat yang baru bergabung, buat yang baru kenal dengan channel ini, langsung saja di subscribe supaya kita ketemu di setiap kesempatan ya. Salam sehat untuk kita semua. Kita mau sharing tentang ongkir ya. Ongkir pengiriman itu bagusnya kita pakai apa sih? Karena kebetulan yang dekat di lokasi saya itu ada JNT, ada JNE. Kalau yang lainnya memang berjauhan. Nah, atau mungkin ada rekomendasi pengiriman yang bagus seperti apa? Boleh ya, kita sharing-sharing, boleh di komen ya. Langsung saja to the point ya, kita gabres langsung. Nih, bos, bahannya kayak COC. Ya, pernah lihat COC bahan begini? Wah, mantul ini bos tuh. Ya, cakep, serius ini cakep ini bos tuh. Dima Borsa. Cakep ya, cakep ini bos. Tuh, emboss, Dede tuh. Tuh, ada tag. Alah. Mewah ini bos. Yang mau ya, emboss sampai ke sini Dedenya. Yang mau 100. Udah bos, ini mah rekomendasi ya. Rekomendasi nih bos, dapat tas model begini 100. Dima ya, Dima Borsa 100 angkut, bos. Kemudian saya ada nih Balen. Gagah ya. Gagah, bos. Wah, dipernya juga gede ya. Ini sudah double keeper ya. Tuh, cuman dia polos. Tapi walaupun polos, dia ada tulisan di sini Balencong. Ya. Balencong ada nomor seri. Sob, ya ini yang beruntung kali ini saya kasih di 500. Ambil, bos. Menurut saya mending diambil. Ya, kalau masalah kulit, ini ketebalannya masih sangat tebal. Ya, setut-setutnya 150.000 ini. Berarti 100, 200, saya sudah hitung setut-setutnya saja bisa sampai ke 1 jetong. Ya, setut-setutnya ini mewah, ya, tuh. Cakep. Nih, ya. Gagah. Sok, yang mau ini mantul ini, bos, ya. Tuh, kulitnya masih tebal-tebal sekali. Minusnya apa ini, Kang? Minusnya mah biasa ya pemakaian. Ya tuh. Tuh, ya. Ini mah bukan ya. Tuh, minus-minus setelah pemakaian aja. Tapi ini masih tebel. Tebel ini mah bahkan dia warnanya itu seperti warna-warna pencampuran antara apa gitu ya. Ini mah mantul di 500, bos. Gagah ya, nih. Kulitnya masih tebal ya, sob. Ah, sudah cakep bos, angkut bos. Gopay mah murah ya. Kemudian ini lagi. Saya punya brand Maris. Nih, brand Maris ya kan, ada di sini Maris. Wah, bersih. Aduh, cakep banget ini Marisnya, bos. Tuh, sob, yang mau. Aduh, cakep gue Marisnya. Ini lucu banget ini, bos. 60.000, sob. Nah, 60.000 Maris angkut, bos. Kemudian nih, saya punya sling kulit gemoy ya. Sling kulit gemoy. Ini selingnya gemoy banget. Tuh. Tuh, ya mantul. Cakep. Ya, minusnya ada sedikit kotor di sini. Ya, bersihkan aja nanti. Tapi udah aman ini mah, bos. Kulitnya gemoy. Tuh. Ya, yang mau monggo di. Tapi kulitnya gemoy banget loh. Ya, rantai pula ya kan.
di 200 ambil. Ambil di 200, Bos. Nah. Wow, ini cakep ini ya. Ini like-nya ini mah, Bos. Tuh, brand-nya apa ya? Ada tag hitam lagi di sini. Kalau tas sudah ada tag hitam, itu pertanda bahwasannya tasnya mehong. Kita lihat persebutannya, tapi bukan kulit asli ya. Kalau kulit asli model kembek begini. Cakep ini, Bos. Modelnya kotak lagi. Dia di sini ada ruang-ruangnya lagi. Lucu ini mah, Bos. Sini ada ruang-ruangnya lagi. Mantul, Tali bisa dipanjangin. Warna merah. 100 ambil, Bos. Ya, lucu ini loh, ya. 100 gaskeun. Bagus lagi warnanya, ya. Kemudian jangan lupa di subscribe, Bos, ya, karena kita on time terus, kita ngonten terus nih. Mantul ya, mantul dong. Bahannya kayak gucong, ini SS begitu, tapi ada brand nggak? Oh, ada brand. Brandnya adalah ini. Puring-puringnya nih kayaknya kotor nih. Kotor-kotor begini nih puring-puringnya ya. Kotor-kotor begini dicuci aja nanti. Ya, ada nggak lengket enggak? Ini teh brandnya apa ya? Peleza. Zipper aman. Dia di sini pakai manet. Wow, tapi cakep ya. Ini di mix kulit loh. Ya, ininya kulit asli. Ininya kulit asli. Ya, ininya dia kulit asli. Berarti minusnya tadi hanya di situ saja. Tapi ini banyak kanvas, cakep. Serius ya, ini cakep. Aduh, berapa tuh? Bingung saya ya. Di 60.000, murahkan lah. Sudah murah itu, Bos, ya. Kemudian barangkali ada pecinta tas warna hijau. Ini saya punya tas ya, warna hijau, tas pesta kecil begini. Tuh. Bersih ya. Dia di sini masih bersih, di dalamnya bagaimana, Kang? Begini. Ya, di dalamnya begini bersih. Ada ruangan di sini lagi. Ada ruang di sini lagi, ya. Ini mah mungkin tas untuk pesta. Tapi cakep. Ya. Ini mantul. Dia di sini pakai besi. Dia di sini juga pakai besi dan sudah dibaut open bolt cenah istilahnya mah. Di 50.000 ya, kita tas pesta begini. Lucu ya? 50.000 dapat yang model begini mah mewah, Bos. Kemudian kalau ini gagah ini ya. Wah, ini gagah nih. Ya, ini ada rantai-rantainya nih mah, Bos. Cakep ini mah, eh. Tuh. Ya. Seling rantai ya. Tuh. Oh, begini berarti, ta. Iya, ta. Begini ya. Ini cakep ini, rantai bawaan dong, Bos. Tuh. Ya, bisa di bahu. Bisa di sling. Aman ya, aman, kakinya lengkap. Di sini aman, di sini aman. Kita buka. Tuh. Dia di sini aman, aman ya. Tuh. Ada poket. Poketnya aman. Dia begini, tuh. Wah, cakep ini, Bos. Tuh, ya mantul ya, dipakai jalan-jalan ini cakep banget. Ya, modelnya lucu ini. Lucu ya tuh. Yang mau soklah dimurahkan, Bos, di 80 ya nih, rantai-rantainya cakep.
80.000. Oke ya, kita lanjut lagi. Jangan lupa di subscribe bos ya. Semoga hari ini hari yang baik untuk kita semua. Nih, ini keranjang dimix dengan motif kulit ular. Keranjang-keranjang cinta. Ini mantul ya. Keranjangnya semua masih aman. Dan di dalam keranjang ini bisa dibuka begini. Ini magnet bisa dibuka begini. Ini magnet. Wah, lucu ya. Ini unik, unik, unik. Tuh, ini sangat safety ya dari pengunciannya mah. Tuh. Ada kesini lagi. Yang mau. Ini masalahnya unik ya. Di 50.000. Angkut lah. Nah, siapa pecintakan Pak Bos ya? Ini kanvas warna hijau dimix-mix dengan kulit. Ini warna hijau. Tuh, hitam ya. Kanvas itu ada yang mahal ada ya. Yang jeti-jetian ada. Apalagi kalau kanvas dari MJ atau dari Marhen. Tuh. Cakep ya. Kalau ini kanvas, ya ini mehong bos. Yang mau ambil ya. Ini gagah dan sangat fashionable. 100 ya, yang mau sok 100. Ambil bos. Mantul kita. Lanjut. Nih. Ini banyak kayak kiplong. Ya, ini tergantung orangnya. Kalau dia suka warna ungu, ini pasti dia mau. Tuh, ya. Lucu ya. Lucu ini, bos. Tuh. Wah. Waduh. Bersih ya. Tuh. Waduh. Ah, ini lucu nih. Lucu ya. Bahannya masih mantul ya. Yang mau ini. Duh, cakep bos. Di 60.000 ya. 60.000 sekarang mantul bos. Aduh, nih. 60.000 dapat model yang begini. Murah. Itu sih menurut saya. Nah. Ada lagi dia dari nilon. Ya, ini nilonnya cakep. Tuh. Ya, tuh di mix apanya ini ya. Tuh. Nilon warna merah. Lucu-lucu ya. Dia di sini ada zipernya. Set. Dibuka, tutup lagi. Set. Nah, dia di dalam poket-poketnya banyak. Aman ya, poketnya aman, ada zipernya dan masih lucu. Wah, lucu ini mah. Lucu bos, lucu ah, ya, lucu lucu banget ini, tuh magnetnya, magnetnya gimana? Wah magnetnya nih, ya, magnetnya sudah tidak terlalu nyedot lagi. Oh, kita kan harus jujur ya, magnetnya tidak, dia nyedot tapi tidak terlalu nyedot sih, ya, jadi gimana ini magnetnya tidak terlalu nyedot tuh. Apa yang salah ya? Ini karena magnetnya sudah tidak nyedot lagi tapi masih nempel. 40.000 aja ya. 40.000 saya orangnya begitu bos ya. Kalau tidak ada keunggulan, saya juga tidak akan meninggikan. Kemudian, nih, tuh, ya ini original, cakep, nih cakep, ya, kayak ala Predong, ori, original. Wah, ini mewah nih, dipakai ke kampus, ini cakep banget nih, ya, dipakai ke kampus atau dipakai belajar, ini nyaman banget nih, ya. Ini serius nyaman banget memakai ini nih. Di 50.000 aja bos. Wah bersih ya di dalamnya juga. Lengkap dengan zipper di sininya. Monggo ya di 50.000 ambil. Terus
terus terang, terang terus nih. Wow, wow, ini keren ya, warna marunnya tidak ada klopek-klopek. Tuh di dalamnya bersih, ada poket besar. Wow, cakep ini bos. Wah ya, ini bahannya juga bagus ya. Ini bahannya bagus, cakep, bukan sintetis, bukan. Mewah ya. Lah, licin-licin gimana gitu, cakep ini, cakep. Tuh. Wah, pakai zipper ya. Ini dia pakai zipper. Wah, zippernya mantul. Oh, pakai magnet dan magnetnya magnet tanam. Tuh. Terus wah, ininya modelnya kayak ikat pinggang. Oh, dan ada kunci ya. Ini ada kunci, enggak tahu kunci apa ini, Maya. Tuh. Ini cakep ini, bos. Ambil 100, bos ya. 100 ya, semuanya masih cakep tuh ya. 100 tuh ya, masih mewah. 100 ambil. Kemudian nah, saya punya kulit mantul ya, ini beige. Ada yang tahu ini beige? Jadi sini pakai magnet. Nah ya, magnetnya nyedot. Di dalam bersih, lengkap dengan tag BG ya. Tuh. BG. Ini BG pasarannya tinggi, bos ya, di 500-an bahkan lebih. Di sininya juga sudah open board. Ya. Sudah open board. Ini yang mau saya kasih 250. Kok murah kan? Ya, saya kasih 250 karena tali panjangnya ketinggalan. Ya. Karena tali panjangnya ketinggalan, tapi mantul loh, bos. Ya. Ini kulitnya mantul. Tah. So. Di 250. Gaskeun, gaskeun, bos. Wah, mantul begini tasnya. Tah. Tuh, ya. Monggo. Kemudian nih, saya punya ini kulit. Ini apa ini? Wow, ini mah tempelan aja ya, iseng aja ini mah ya. Iseng aja. Ini kulit, bos. Kulit asli itu. Tas ketek, brandnya Omar Sharif Paris ya. Omar Sharif Paris. Wah, ini lucu ini. Wah, langka ini, bos. Tuh ya, ininya kulit. Dah kulit asli, bos. Ininya kulit Omar Sharif. Zippernya semua masih aman. Tapi kayak gucong ya. Modelnya kayak gucong. Kulit ini, bos. Yang mau 150 angkut ya. 150 monggo gaskeun. Ini mewah, rekomend. Angkut, bos. Lalu ini ya, saya punya sling kulit juga ya. Kalau ini mah minus-minus lelah biasa ya, nanti disemir hilang loh, hilang tuh ya. Ini kulit asli, bos. Ya tuh, ini kulit asli, nanti disemir-semir mah mewah, bos. Modelnya cakep. Dia di sini ada magnet, magnetnya masih nyedot ya. Cakep ini, bos. Magnetnya kemas aja teh. Nah ya, ya tuh modelnya sling kulit asli, bos ya. Tuh ini mewah ya. Ini nanti hilang ketika saya semir, nanti ini hilang. Tuh. Kulit asli ya, ini kulit asli. Yang mau, oh ini masih modati ya, kok di sininya masih modati. Masih modati ini kulit. Mewah ini kulitnya ini, bos.
Baiklah, ini mah ya saya kasih 100.000 sok. Ambil, nah yang beruntung siapa? 100.000. Nah, lalu saya ada tote ya. Ini tote mantul banget buat ke kantor ya. Buat ngajar, ini mantul banget dari nilon. Nilonnya itu kayak nilon-nilon Freedom. Ya, tuh. Ada brand, brandnya adalah Los Angeles Project LA Boss. Wah, ini mah tuh barang-barang antik ya, tuh. Tag-nya juga. Sok, yang mau ambil bos 100. Ini keren, keren. Wah, keren nih. Los Angeles ya. Aduh, keren ini mah. Masih cakep lagi. Tuh, mah masih mantul nih Los Angeles Project. Tuh. Eh, emboss di sini ini ya LAP tuh. Sok. Yang mau 100 monggo. Nah. Kemurahan ya. Oke, bosku, ya. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Nanti kita akan bikin konten lagi. Kali ini saya ganteng ya. Thank you. Salam sehat, salam sukses. Thank you for itu.